Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran matematika dengan Bapak Suryadi. Dimohon kalian untuk selalu menjaga kebersihan, jaga kesehatan. Dan mari kita sama-sama selalu berdoa untuk kesehatan warga SMP 1 Samarinda. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. So. berdoa selesai. Nah, untuk berikutnya anak-anak, kita akan belajar melanjutkan pelajaran Selasa kemarin yang diajarkan oleh Bapak Samsudin. Asur pagi ini akan melanjutkan yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan K dan seterusnya oke okay. uh, persiapkan dulu anak-anak ya alat tulisnya terutama kalau kalian punya buku berpetak siapkan buku berpetaknya karena kalau pelajaran geometri ini selalu berhubungan dengan buku berpetak oke okay, siap-siap ya kita mulai Oke, okay, Nana. kita lanjutkan yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Kita punya titik di sini, titik A dan titik B yang akan kita cerminkan terhadap garis X sama dengan K. Ini Bapak ambil X sama dengan K-nya, ada, K-nya adalah sama dengan 1. Kita cerminkan terhadap X sama dengan 1. Tolong perhatikan anak-anak ya. Kalau X sama dengan 1, berarti garisnya itu sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Yang warna merah itu. Nah, kalian bisa perhatikan. Itu adalah sejajar dengan sumbu Y. Kalau sejajar dengan sumbu Y, apa yang kalian dapatkan kemarin jika pencerminan terhadap sumbu Y? Apanya yang berubah? Kalau misalnya titik A, X, Y yang berubah apanya? tentunya yang berubah siapa nak? X nya T juga demikian terhadap gar pencerminan terhadap garis X sama dengan K karena X sama dengan K X sama dengan 1 yang dalam gambar ini adalah sejajar dengan sumbu Y maka yang berubah adalah X nya kan x sama dengan satu ini sebagai cerminnya sekarang kita lihat gambarnya ingat cara pencerminan itu dari titik ke cermin sama jarak dari cermin ke bayangan nah di situ titik A yang semula negatif 3,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 1 bayangannya adalah 5,4. Perhatikan nak ya. Yang berubah adalah X-nya. Negatif 3 berubah menjadi 5. Ingat jaraknya sama ini. Dari titik A ke cermin sama dengan titik bayangan ke cermin. Berikutnya yang titik B. Bayangan titik B adalah B aksen yaitu negatif 4, negatif 3. Y-nya tetap sama-sama negatif 3, tetapi X-nya yang berubah dari 6 menjadi negatif 4. Ini rumusnya anak ya. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan K. P ini cermin ya, bisa apa di kepanjang persingkatan dari pencerminan pakai M juga ya boleh A aksennya adalah 2K dikurang X, Y 2K, K nya tadi siapa? K nya di sini satu, kan? berarti 2 kali 1 sama dengan 2 ya dikurangi, dikurangi 5 sama dengan berapa? negatif negatif 3, untuk Y nya kita tidak perlu permasalahkan Y nya karena dicerminkan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka X-nya yang, yang berubah. Oke, okay, nak, Ada contoh di sini, tentukan bayangan titik C 7,5 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi K-nya sekarang sama dengan siapa? Sama dengan 3. X-nya di sini 7, Y-nya di sini 5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Jadi K-nya adalah 3. Bisa gunakan rumus yang ada di atas ini. 2 K. K-nya 3. Berarti 2 kali 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6 dikurangi X. X-nya 7. Ya. Ya dan Y selalu tetap ya. Nah, ini. Jadi 7,5 dan K nya sama dengan 3. Maka bayangan titik C adalah 2 kali 3 dikurangi 7, Y. Y nya 5. Jadi bayangan titik C 7,5 adalah C aksen negatif 1,5. Coba dipahami dulu nak ya rumus-rumusnya itu. Dari yang kemarin sampai yang sekarang ini harus kalian ingat rumus. Misalnya kemarin yang sudah diajarkan Pak Sam, dicerminkan terhadap sumbu Y siapa yang berubah? X nya. Dicerminkan terhadap sumbu X yang berubah siapa? Y nya. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Kalau yang tadinya X, Y menjadi Y, Y, X. Itu harus dihafal nak ya. Kita harus dihafal rumus-rumus dari yang kemarin. Ini termasuk pelajaran yang mudah, tapi kalian wajib menghafalkan rumus-rumus yang diajarkan dari yang kemarin. Sama halnya dengan ini, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Kalau Y sama dengan K tentunya sejajar dengan sumbu sumbu X. Ya, sejajar dengan sumbu X yang berubah siapa nanti? Yang berubah siapa? Sejajarkan sumbu x. Y-nya yang yang berubah. Di sini ada contoh Pak Sur kasih titik A yaitu negatif 3,4 dan titik B 5, negatif 4 akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Hmm? Karena sudah hafal rumus <laughs> Alhamdulillah Ternyata kalian banyak, banyak Jawab yang benar nak, ya. ya yang penting hafal rumusnya dulu Ya berapa bayangan dari titik A Berapa bayangan dari Titik A yaitu aksennya Negatif 3, negatif 2. Ah, X-nya di sini tetap. Karena dicerminkan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X, Y-nya yang berubah dari 4 menjadi negatif 2. Coba yang titik B ini. Coba diperhatikan berapa ya kira-kira. Coba kalian hitung berdasarkan rumus yang ada ini. Tapi ini yang berubah adalah Y-nya. 5,6 Sama halnya dengan yang pencerminan terhadap garis X sama dengan K tadi Hanya yang berubah di sini adalah Y nya nah, ya. Ini sama halnya dengan tadi X nya yang tidak berubah di sini Kalau tadi X nya yang berubah X, bayangan dari titik A X, Y Dengan pencerminan Y sama dengan K maka aksennya siapa? x, 2k kurangi y. Tanya di sini untuk contoh yang digambar ini adalah y-nya sama dengan 1. Nah, ayo sekarang. Silakan kalian tentukan bayangan dari titik C negatif 4,5 jika dicerminkan terhadap garis x sama dengan 3 maka kanya di sini yaitu negatif negatif 3 Ingat ya, dicerminkan terhadap garis X sama dengan K yang berubah siapanya? Siapanya nak? Y-nya yang berubah. Jadi negatif 4 ini tidak usah diapa-apai. Ya. Ayo, siapa? Sudah ada yang jawab Pak Sam? Belum. 5,6. 5,6 negatif. Ah. negatif 4, negatif negatif 11 ya iya 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 ini perhatikan nak, ya rumusnya rumusnya harus diperhatikan dicerminkan terhadap Y sama dengan k yang berubah adalah y-nya. Kalau apa kok y-nya berubah? Seperti yang dipelajari sebelumnya, kalau yang dicerminkan terhadap sumbu x, y-nya berubah, berarti dicerminkan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu x, berarti y-nya juga yang yang berubah. Oke. Okay. Ternyata dari kalian banyak yang sudah menjawab benar. Pencerminan terhadap garis, oh, pencerminan garis terhadap sumbu x. Nah, sekarang ini ada garis. Oke. Okay. Ya Pak. Apakah menggunakan polosat capesus pada materi televisi sangat efektif di Indonesia? Apa itu Pak Sam? Menggunakan apa Pak Sam pertanyaan? Apakah menggunakan polosat capesus pada materi televisi sangat efektif dan efektif agar yang kalau pakai polosat capesus? Maksudnya, menggunakan gambar ya, kata-kata ya. uh, efektif benar menggunakan diagram kartesius ini. Tetapi, untuk soal-soal yang nantinya pilihan ganda, ini kan dalam prakteknya, anak ya, dalam prakteknya menggambarkan seperti itu. Tapi, kalau sudah sampai pada mengerjakan soal-soal pilihan ganda kalian harus apa? Harus menghafal rumus-rumus itu. Jadi kurang efektif nanti kalau soal itu dalam bentuk pilihan ganda, kalian menggambar menggambar menggunakan diagram kartesius pada apa? Pada bidang kartesius. Itu akan waktunya tidak 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 efektif untuk waktunya. Ini bisa dikerjakan e, menggunakan diagram kartesius ini atau bidang kartesius ini untuk soal-soal uraian tergantung juga apa? Tergantung juga perintah dari soal atau dari gurunya. Tetapi kalau untuk pilihan ganda, sekali lagi Bapak katakan, lebih efektif, lebih efisien kita menggunakan apa, Nak? Menggunakan rumus, hafalkan rumus-rumusnya itu. Oke, ada lagi Pak Sam? Oke. Sekarang nak ya, pencerminan garis. Kalau selama ini yang kita bicarakan adalah titik, sekarang adalah pencerminan suatu garis. Nah persamaan garis ini, persamaan garis ini kalian sudah pelajari di kelas 8 ya. Coba siapa yang bisa persamaan garis apa ini? Siapa yang bisa na, uh, nama persamaan garisnya ini nak? Ada garis warna biru, memotong di sumbu x 6,0 memotong sumbu y di berapa tuh 0,4 apa persamaan garisnya nak? y sama dengan 4x ditambah 6y siapa lupa ya siapa yang masih ingat Persamaan garis ini 4x ditambah 6y tambah berapa sama dengan berapa itu? Persamaan garisnya itu 20, 24 ya, tapi bisa disederhanakan ya kan? Pak, Pak Sur katakan tadi 4x tambah 6y sama dengan 24. Lihat gambar ini ya, tapi ini kan bisa disederhanakan menjadi... 2x tambah 3y sama dengan 12. Yang Pak Suruh katakan tadi, 4x ditambah 4 dikalikan x, 6 dikalikan dengan y, terus 24-nya dari mana? 4 kali 6. Itu mengingatnya anak ya, di persamaan garis kelas 8 itu ya. Kelas 8. Nah, tadi dari 4x tambah 6y sama dengan 24, sama-sama dibagi 2 semuanya, menjadi 2x tambah 3y sama dengan 12. Gabriel. Ah, kalau ditanyakan lah ya, gradiennya berapa itu dari garis itu? udah apa-apa melenceng ya. Gradiennya berapa? Ada yang bisa menentukan gradiennya? Gradiennya berapa? Negatif 2 per 3. Oke, okay, kita masuk ke materi yang kita pelajari hari ini. Ada garis 2X tambah 3Y sama dengan 12, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X yang warna hijau, ya kan? Sama dengan yang kemarin, walaupun ini garis, kan garis itu ter, apa, merupakan terdiri dari beberapa titik, kan? Yang dihubungkan, nah ini Bapak ambil titik di sini, 3,2 dicerminkan terhadap garis, uh, terhadap sumbu x menjadi berapa nih? 3 negatif 2. Ini titik 0,4 dicerminkan terhadap sumbu x menjadi bayangannya berapa? 0, negatif 4. Nah, dihubungkan kedua titik-titik yang ada ini, kita hubungkan. Yang warna merah ini adalah hasil pencerminan dari 2x tambah 3Y. Nah, sekarang coba perhatikan persamaan garis dari bayangan. Persamaan garis hasil bayangan dari persamaan ini 2x tambah 3Y sama dengan 12. Itu berapa? Coba persamaan garis ini apa nih? Siapa? Ya, Oke, okay, itu jawab 9B. 9B. Siapa pasang? Faza. Terima kasih, Faza. Jawaban yang benar. Ya, ini berarti di kelas 8-nya masih ingat ya. Ini biasanya anak-anak yang masih ingat di pelajaran-pelajaran sebelumnya ini biasanya dengan, dengan senang dengan guru, senang dengan gurunya. Kalau sudah senang dengan gurunya, otomatis senang dengan pelajarannya. Jadi, Bayangan dari 2X tambah 3Y sama dengan 12 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 2X dikurang 3Y sama dengan, sama dengan 12. Coba perhatikan, ini 2X, di sini 2X, yang berubah tandanya siapa? Di Y-nya, dicerminkan terhadap sumbu X, Y-nya berubah, berarti dari 3Y menjadi negatif 3Y, yang lain tetap. Pahami dulu nak ya. Jadi ini rumusnya AX ditambah BY sama dengan C dicerminkan terhadap sumbu X bayangannya adalah AX dikurang BY sama dengan C yang berubah adalah Y nya yang tadinya 3Y menjadi negatif 3Y silakan mungkin ada pertanyaan nak ya kosong pak Oke, okay. ini bisa sudah tadi Pak Samia ada yang sudah jawab ya kan dari banyak persamaan. Yang ada 4 ada orang yang jawab persamaan garis itu. Dan sudah benar ya. Oke, okay. Alhamdulillah banyak yang sudah mengerti. Kita lanjut. Oke, okay, nah diketahui persamaan garis. ya? 2E-5Y sama dengan negatif 10. Perhatikan Pak cara membacanya. 2X dikurang 5Y sama dengan negatif negatif 10 tentukan bayangan garis tersebut jika dicerminkan terhadap sumbu X Pak Sur kasih waktu untuk kalian dan tidak terlalu lama ayo sudah terjawab? belum tunggu satu <laughs> betul ya <laughs> kayaknya dikejar-kejar waktu Eh, dapat jawabannya. Ingat, ditentukan terhadap x yang berubah siapanya, pak koefisien dari y-nya. Tandanya yang berubah. Ya. Tanya Pak masih ada mayem ini. <laughs> masih ngitung kali. <laughs> Tidak <tuh> perlu di. Tidak perlu dihitung. Nah, tadi gimana Pak mengurangkan jaga tradisi ini? Apa efektif? Nah, efektif, oh, masuk Nah, tetapi kalau di dalam... Uh, Ada yang menjawab, Pak. 2X tambah 5Y sama dengan negatif 10. Alhamdulillah, betul sekali. Retno Ayu. Ya? Retno Ayu. Retno Ayu. Ya. Retno Ayu. Oh, Marcella juga betul ini jawabannya Ini jawabannya berapa, nah? 2X ditambah 5Y sama dengan negatif 30. Jadi yang tadinya y oh. ah, negatif 5Y menjadi 5Y. saya ulangi. Bayangannya adalah 2X ditambah. Y sama dengan negatif. negatif 10. Oh, lambat aja Pak Banyak betul jawabannya anak Oh, iya, iya. Rata-rata jawaban yang masuk betul semua. Oke, namanya ini internetnya ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Akila Pak. Ya. Ini yang jawabannya selalu benar ini, tapi ini tanya lagi. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara menghafal rumus matematika agar cepat, agar tidak cepat lupa, agar tidak cepat lupa? Ah, cara menghafalkan rumusnya. Semua orang cita-citanya seperti itu, ya, supaya tidak lupa. Ingat tidak ya? Untuk belajar matematika harus diulang-ulang, sama dengan mengajar. rumusnya kok lengket betul, ya, karena diulang dicerminkan terhadap sumbu x x berubah dicerminkan ya, terhadap sumbu y x berubah dicerminkan terhadap x sama dengan y y koma x nah itu itu yang harus di, di, dibiasakan lah ya dibiasakan kira okay, jadi apalagi kayak tadi dicerminkan terhadap x sama dengan k x sama dengan k X sama dengan K Berarti kan X nya eh, ini, ya, X nya yang, ber, yang berubah Jadi 2K dikurang X koma I di, Dihafalkan ya. Jadi sering-sering mengerjakan soal Sering-sering membaca apa pelajari materinya insya Allah itu untuk mengingat kita selalu ingat materi atau soal apa rumus-rumus yang kita sudah pelajari. Nah ini tidak cukup nak. belajar dengan paksa, belajar dengan pak suruh tidak cukup, harus banyak latihan di di rumah. Ya, oke. Okay. Kita akan lanjut nak ya cerminan ter, garis terhadap sumbu y. Apa ya coba yang sebelum pak suru lanjutkan apa yang benak kalian itu? Kalau tadi terhadap dicerminkan terhadap garis Pencerminan garis terhadap sumbu x tadi siapa yang berubah y-nya positif jadi negatif negatif jadi positif nah kalau terhadap sumbu y siapa yang berubah ayo siapa yang berubah terhadap sumbu y x x-nya yang berubah ya nah persamaan garis ini siapa lagi yang bisa nih yang garis merah ini Persamaan garisnya apa? 3. Boleh. 3Y boleh duluan. Dari X duluan boleh. negat apa? 3. 3Y dikurang 2X sama dengan negatif 12. Ini enggak ya? 6 dikalikan dengan Y di sini. Y-nya dikalikan dengan X koefisiennya kok eh, ya, berapa? 6 kali negatif 4. Tapi Pak Sir tadi dibagi dua semua. Ini kan 2x. Ini kan ini. Ah, ini yang tadinya Pak Sir katakan 6 y dikurang 4 x sama dengan negatif 24. Yang ini kalian tentunya sudah bisa. Kok jadi tadinya negatif jadi positif ya kalikan -kali negatif semua. Oke, okay. nih, ini sudah sudah bisa. Alhamdulillah sudah tahu kan? Nah, ya ini yang dikatakan tadi, apakah efektif dan efisien Pak menggunakan diagram ini? Apa bidang kartesius untuk menggambar harus tapi harus menghafalkan rumus. Kalau menghafal rumus, ya tidak perlu berhitung sebenarnya kan? ini bayangannya. Nah, ini sebenarnya tugas praktek Pak Sam ya, gambar ini. Tapi kita <laughs> praktek ya, dari rumah ya. Gitu. Jadi ini persamaan garisnya enggak ya, bayangannya kan? Berarti jawabannya apa nih? Jawabannya dicerminkan terhadap sumbu Y, X yang baru, X yang berubah. Negatif, negatif 2X dikurang 3Y sama dengan 12. Nah, ya, ini kan ini kan ini yang jadi masalah ini kan. Negatif 2x menjadi negatif 2x. Yang kita ingat apa? Dicerminkan terhadap sumbu y x-nya yang ber yang berubah. Nah, ini rumusnya nih. Ya, Berarti sama dengan Selasa kemarin ya. Banyak betul semua, hampir semuanya benar. Ya. Hampir semuanya benar. Nah, ini Nak, gimana nih? Sudah jawab ini? Enggak usah dihitung loh. Kalau dihitung malah salah nanti. <laughs> boleh itu enggak boleh. Pasur larang hari, hari, ini kalian menghitung yang ini. Ya, untuk materi ini. 2x tambah 3y sama dengan 12 dicerminkan terhadap sumbu y. Cerminkan terhadap sumbu y, siapa yang berubah itu yang paling penting. X, X nya berubah. Berapa jawabannya nak? Mm -hmm. oh. oh itu ya sudah betul iya iya ah Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab benar. Jadi dari 2x menjadi negatif 2, 2x yang lain tetap naik ya. itu Nanti materi ini akan dibagikan oleh Pak Sam ya di Google Classroom. Oh ya, untuk mengingatkan kembali bahwa yang dari Pak Sur atau dari guru yang lain yang nilai kalian sudah terima, eh, nilai di apa tengah semester ada nilai satu itu sebenarnya nilai kalian yang kosong yang kalian tidak mengerjakan soal apa soal tidak mengerjakan tugas tidak mengerja apa tidak ikut ulangan ya oke okay, untuk mengingat aja itu nanti akan dibuka ulang hampir semua guru akan membuka kembali ulangan-ulangan tugas-tugas yang belum kalian setor jadi bisa nak ya, dicerminkan terhadap gak sumbu Y menjadi negatif nah dari AX plus BY sama dengan C, menjadi negatif AX ditambah BY sama dengan C. Silahkan dihafal itu. Nah, untuk berikutnya yaitu translasi atau pergeseran. Misalnya kalian apa ini ya, untuk translasi, perpindahan semua titik pada suatu bidang ini yang yang kita maksud adalah bidang datar dengan jarak dan besar jarak dan besar ini kalau di SMA nanti kalian belajar yang dinamakan vektor bukan faktor ya tetapi vektor jarak dan besar jarak besar dan arah yang sama suatu transaksi diwakili oleh sebuah ruas garis berarah jadi kalau kalian misalnya menggeser apa menggeser kursi misalnya kursinya di situ ada empat kakinya ada empat maka kalau kita geser ke empat empat kaki itu ikut karena ya tidak ada yang satu ngambek ya, itu patah berarti nah, itu istilahnya pergeseran itu semua ini adalah suatu perpindahan semua titik ya, pada bidang datar. Jadi di sini Pak Sur punya segitiga ABC, A-nya 8,3, B 5, negatif 3, terus C negatif 10, negatif 2. Akan digeser, coba perhatiin nak, pergeserannya. Dari A ke A aksen, pergesernya berapa ini? Kita hitung ke kanan atau ke kiri dulu, baru ke atas atau ke bawah. Kan dari titik A ini. Satu, dua, perhatikan ya kursornya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Karena ke kiri berarti negatif, negatif delapan. Terus ke atas satu langkah, Y-nya satu. Ini. Berarti negatif delapan koma satu. Ya, ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan berarti negatif delapan satu negatif delapan artinya delapan ke kiri satu berarti satu ke ke atas jadi kalau x positif berarti ke kanan ini negatif apa arah ke kiri artinya ne negatif dan semuanya ini nak semuanya titik B juga bergeser 8 ke kiri, 1 ke atas. C juga demikian. 8 ke kiri, 1 ke atas. Bukan ketiga titik ini aja yang berubah. Semua yang warna biru ini, Bapak katakan warna biru ini ya. Warna biru ini semuanya berpindah. Semua bidang ini, titik-titik yang ada bidang ini, pindah. Kenapa hanya ada tiga titik, Pak? Itu untuk mewakili saja. Ini semuanya yang berpindah. ya. Namanya juga pergeseran. Yang disebut translasi. Kalau refleksi kemarin, Pencerminan. Kalau translasi, pergeseran. Oke. Okay. Perhatikan gambar di samping segitiga ABC. Ingat ya. Bapunya titik A negatif 6,1. Pasur punya titik B negatif 3, negatif 2. Titik C negatif 4,3. Nih, ada segitiga ABC, nah ya. Koordinat titik sudutnya sudah diketahui. Ditranslasi oleh 7, 3. 7 ini artinya 7 ke kanan, 3 ini 3 ke atas. Yang di atas ini ke kanan atau ke kiri. Kalau 7 berarti 7 ke kanan. Kalau negatif 7, 7 ke kiri. Kalau 3 yang ini, Y-nya ini, 3, berarti 3 ke 3 ke atas. Kalau negatif, berarti ke bawah. Coba lihat gambarnya ini. Nah, ini enak ya. Ini aksennya. Ini perhatikan ini, dari titik sini ke aksen dari titik negatif 6, negatif 1 ke 1,2. Perhatikan, 1, 2, 3, Empat hmm, lima, sebentar ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terus tiga ke atas, satu, dua, tiga. Ya, jadi tujuh ke kanan, tiga ke atas. Jadi, juga begitu. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh ke kanan tiga kata satu dua tiga ini. Sekarang yang C pindah ke C aksen ini satu dua tiga empat lima enam tujuh. Terus tiga kata satu dua tiga. Ini adalah C aksennya. Jadi segi bidang Segitiga ini semuanya pindah bergeser tujuh ke kanan tiga ke atas. Ini per, bayangannya. Bagaimana benda dengan bayangan adalah tetap atau kong kongruen. Kalau kita belajar ke kongruenan, benda dan bayangan selalu sah sama. Oke, okay. ini ya. Jadi ditambah 7 Y nya ditambah dengan 3 Negatif 6 ditambah 7 Negatif 1 ah, Negatif 6 tambah 7 1 Negatif 1 tambah 3 2 Negatif 3 tambah 7 4 Negatif 2 tambah 3 1 Tinggal ditambahkan saja Kita punya A Titik A X, Y di translasi ini gambar apa lambang T, T adalah translasi AB B. Bayangannya adalah X tambah A, koma Y tambah B. Ayo, ini ada contoh, silakan. Di TP 2, negatif 3, titik Q di 4,5, di translasi atau digeser. 6 ke kanan, negatif 1 atau 1 ke bawah. Tinggal tambahkan aja nak. Berarti 2 tambah 6. Negatif 3 tambah negatif 1. Berapa jawabannya? 2 tambah 6? 8. Negatif 3 tambah negatif 1? negatif 4. Ya. Jadi ini uh, bayangan dari P adalah P aksen. Q adalah Q aksen. 4 ditambah 6, 10. 5 ditambah negatif 1, 4. Banyak jawab benar Pak Sam ya? Selesai enggak ini ya? Benar selesai. Ya dalam materi harus satu oh maksudnya titiknya ya uh, untuk segitiga cukup yang di satu-satu mungkin translasi ini maksudnya ya translasi ini dari segitiga itu cukup tiga titik kan gitu Ya, karena di segitiga sendiri itu ada titik yang tak terhingga banyaknya, karena bidang itu adalah ada memuat titik-titik yang ada di di dalamnya. Tetapi untuk misalnya segi empat, tergantung pertanyaannya, misalnya segi empat eh, satu titik saja yang diketahui translasinya, misalnya. A ke A aksen sudah tahu. Berarti tidak perlu dicari A aksen apa A aksennya. Yang kita cari siapa? Translasinya bergeser kemana? Baru mencari uh, bayangan dari titik-titik yang lain. Mungkin pertanyaannya itu adalah titik-titik yang mewakili Pak Oke, Iya ya nak betul. Jadi tidak semua titik yang ada di situ. Dan itu juga tergantung perta pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Rotasi atau perputaran. sudah selesai, selesai nih, Pak ya. Suatu rotasi ditentukan oleh rotasi perputaran, ya. Pusat rotasi, artinya titik pusatnya, besar sudut atau jarak rotasi dan arah rotasi. Nanti materi ini akan disampaikan, ya. Tidak perlu kalian catat. Jika berlawanan arah dengan arah jarum jam, perputaran jarum jam, maka sudut putarnya disebut sudut putar positif. Jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Jadi, sama waktu kemarin kita kalian belajar tentang refleksi, benda, dan bayangan sama. Translasi, pergeseran, benda dan bayangan sama. Rotasi juga demikian. Benda dan bayangan adalah sama. Sebelum diputar dan setelah diputar, benda dan bayangannya adalah sama. Rotasi dengan pusat O. Sudah dijelaskan oleh Pak Sam bahwa sudah pu pusat O itu adalah pusat koordinat ini. Ya, perpotongan sumbu X dan sumbu sumbu Y itu 0,0 diputar dengan sudut putar 90 derajat 90 derajat berarti berlawanan dengan arah jarum jam seperti yang kita bicarakan tadi berlawanan kalau positif berlawanan dengan jarum jam nah ini kita punya titik A 4,3 dicermin eh, diputar 90 derajat dengan pusatnya O 0,0 ini. Nah, ini bayangannya anak ya. Aksennya di sini. 90 derajat ini. Ini membentuk sudut siku-siku diputar ini. Pak ulangi ini ya. Titik A 4,3 diputar 90 derajat. Ya, negatif 3,4. Nah, perhatikanlah titik A 4,3 diputar 90 derajat. Ini harus dihafal juga rumus-rumusnya. Kalau pasur gini aja. Yang apa nih? Telapak tangan ini sebagai Y. Yang panjang ini apa? Lengan ini dikatakan X. Jadi ini, ini. ini. Berarti negatif Y, X. Negatif 3,4. Negatif Y, X. Ini ya. Negatif Y, X. Harus hafal tuh. Ayo coba. Negatif Y, X. Bayangan titik B berapa? Berapa? tentukan bayangan titik B. Dan titik C dirotasi dengan pusat O 0,0 dengan sudut putar 90 derajat. Negatif Y, X berarti B aksennya berapa? Negatif 5. Negatif 5, negatif 4. Yang C? Negatif Y, X berarti 4, negatif 3. Jadi yang tadi negatif Y, X. Yang ini kan negatif 4 itu X nya, Y nya 5. Negatif 5, 4. Negatif Y, X. Terus T berapa nak? Negatif Y, X. Jadi dia Negatif Y, X. Berarti 4, negatif 3. Ini dihafal, ini dihafal ini. Harus dihafal ini x y diputar ini O adalah pusatnya nih 0,0 ke 90 derajat menjadi negatif y x oh ya yeah. diputar 90 derajat ini sama halnya kalian pusat dengan diputar dengan pusatnya O negatif 270 derajat ini negatif 270 derajat. Jadi ini Ini nah ya, sama dengan kita memutar ini. Nah. Itu. Bayangannya sama. Diputar 90 derajat searah uh, berlawanan dengan arah jarum jam bayangannya sama dengan diputar dua negatif 270 derajat. Ya, kita lanjut. Berikutnya, rotasi dengan pusat O dengan sudut putar negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat berarti searah dengan jarum jarum jam. Nah, ini diputar 90 derajat. Negatif 90 derajat. Jadi kalau 4,3 jawabannya berapa?

Ini rumusannya nah, ya. Nah ini y koma negatif x. Nah ini diputar negatif 90 derajat ini sama halnya kita putar sebesar negatif apa positif 270 derajat. 270 Nah, bagusnya tulisannya. Nah. nah, ya. 270 derajat. Mantap tulisannya, nak ya. Jadi, diputar negatif 90 derajat sama dengan diputar 270 derajat. Oke, okay. ini ada contoh. Silakan. Titik B, 4, negatif 5. Titik C, negatif 4, negatif 3. Diputar pusatnya O 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Dilatasi lagi ya. Y, negatif X. Y, negatif X. Y-nya berapa ini? Negatif 5. Berarti nanti bayangan B aksennya berapa? Negatif 5. Y, negatif X. Ayo, siapa nak? Y, negatif X. Sudah ada jawab benar, y, negatif x, negatif, negatif 5. sisa waktu, sisa waktu lima menit lagi. Oke, okay, enak ya? Hmm. Oke, okay. terus yang cek berapa? Negatif 3,4. ingat, negatif ah, y, negatif x. 200, eh, uh, 180 derajat. Perhatikan di sini hasilnya. Bayangannya adalah negatif 4, negatif 3. Sama dengan apa? Hasilnya ini. Rotasi 180 derajat sama dengan kemarin apa? Yang diajarkan Pak Sam. Refleksi terhadap titik koordinat. Ya, 4,3 menjadi negatif 4, negatif 3. Apa yang terjadi ini? Ne X, Y maka menjadi bayangannya negatif X, negatif Y. Ini sama ini. Ya, diputar 180 derajat sama dengan hasilnya diputar negatif 180 derajat. Ya. Hmm. Pasertanya, kalau diputar 360 derajat gimana? Ya, sama dengan tidak berputar, karena kembali ke semula. tanah ya? Untuk dilatasi, dilatasi ini, ah. Bisa waktu tinggal tiga menit ya. Dari transformasi yang ada ini hanya dilatasi yang benda dan bayangannya tidak tidak sama. Tergantung apa faktor faktor skala. Nanti yang hal ini kalian bisa pelajari rumus-rumusnya nah, ya. Oke, okay. nah ini ya berhitungnya melalui apa? titik pangkal koor koordinat. Nanti materi akan disampaikan. Ini rumusnya lah ya. Terus bagaimana Pak kalau misalnya pusatnya bukan di O, oh, bukan di 0,0 tetapi di titik yang lain? Maka nanti dikurangi pusat titik tadi ya dikurangi pusat dikalikan berapa faktor skalanya ditambah pusat. Nanti rumus-rumusnya akan disampaikan. Ya. Oke, nah ya. Materi untuk transformasi Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti apabila ada kekurangannya kalian pelajari di materi yang akan dibagikan oleh Pak Samsudin. Oke, terima kasih karena waktulah yang akan memisahkan kita. Bapak minta maaf apabila dalam penyampaiannya Bapak mungkin terlalu cepat nak ya. Tidak seperti waktu di dalam kelas. Oh, yang di dalam kelas saja kita tetap muka belum pernah dengan Pak Surya. Kalau dengan Pak Sam mungkin waktu kelas 8 ya. Ya. Sempat Pak Sam ya kelas 8 ya. Oke okay, nak ya. Mohon maaf. Sebelumnya, apabila dalam penyampaian ini Pak Sur terlalu laju ya, karena menyampaikan materi apa menyelesaikan materi untuk transfer transformasi. ingat baik kalian untuk selalu belajar dengan baik sehingga insya Allah akan baik dan ingat tugas-tugas dan ulangan dari semua bapak ibu guru silakan dikerjakan jangan pakai perasaan perasaan saya mengerjakan pak ternyata nilainya tidak ada oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat.